Assalamualaikum sahabat hijaukan bumi semua. Kita akan mulai melakukan pembungkusan di bunga jambu yang sudah mulai rontok bulu hidungnya ini. Kita bersihkan bulu hidung yang masih tertinggal pada bunga jambu ini. Sebelum kita melakukan pembungkusan bunga jambu, sebaiknya kita melubangi dulu kresek ini agar bunga jambu juga tidak merasa kepanasan. Kalau kita tidak melubangi, biasanya di dalam plastik ini ada embun-embun, itu akibat dari hawa panas. Kita akan mulai melakukan pembungkusan. Nah, jangan lupa kita bungkus di tiap dompolan bunga. Untuk bunga yang sebanyak ini nanti kita kasih kresek yang besar ya. Untuk yang sebelah sini, karena ini termasuk sedikit dompolannya, kita bungkus dengan kresek yang kecil saja. Di setiap bunga kita akan membungkusnya masing-masing ya, di tiap dompolannya ini. Ini bertujuan agar dapat terhindar dari serangan lalat, yang biasanya kalau kita telat dalam pembungkusan, biasanya dia akan menyuntikkan anaknya pada bagian bunga ini. Sehingga seiring berjalannya waktu, maka telur yang disuntikan pada bunga ini biasanya akan membesar juga. Untuk pembungkusan, kita bisa juga menggunakan yang berbahan sponbon, itu lebih bagus. Yang berbahan sponbon bisa kita dapatkan di toko-toko online ya, sahabat hijaukan bumi semua. Nah, semua sudah kita bungkus ya, sahabat hijaukan bumi semua. Dan kurang lebih seperti ini kita bungkus. Nah, sebelah sana juga sama kita bungkus, cuman yang dompolannya banyak kita gunakan kresek yang lebih besar lagi. Nah, sahabat hijaukan bumi semua, setelah kita lakukan pembungkusan, jangan lupa kita senantiasa untuk terus memupuk agar buah ini tetap bisa terjaga nutrisinya ya, dan dapat menghasilkan buah yang besar dan manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.